Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat semua, ayo kita praktek caranya memakai sarung. Tiga cara memakai sarung yang simple banget. Ini cocok untuk pemula. Langsung saja kita pakai guys sarungnya. Sarungnya pertama kali kita buka, kita jembreng terlebih dahulu. Ini di bagian belakang, bagian bawah. Kita masukkan kepala kita guys. Pakai pecinya dulu guys. Kemudian setelah itu guys, kita rapikan terlebih dahulu. Posisi ini kita tarik ke tangan kanan. Kita rapikan seperti ini. Kemudian setelah itu guys, posisi ini kita tarik ke kiri. Rapat kita tarik ke kiri seperti ini. Terus yang di ujung kiri kita tengahkan. Kita rapikan sampai ke bawah lipatannya. Usahakan sama atas dan bawahnya lurus. Terus kita gulung-gulung ke bawah. Nah, ini cara simple yang pertama kita keluarkan terlebih dahulu untuk kelaminnya atau bajunya, dan eng-eng-eng sarungnya sudah terpakai. Simple banget. Yang pertama. Yang kedua, mau tahu? Posisi seperti ini. Kita buka terlebih dahulu. Terus teman-teman posisikan dengan cara yang sama. Kita tarik ke kanan. Setelah itu kita tarik ke kiri. Oke, seperti ini. Kita tengahkan. Terus posisi ini untuk yang di bagian depan ini kita lipat lagi ya, sehingga ada lipatan seperti ini di bagian depannya. Setelah itu baru kemudian kita gulung guys. Iya. Nah, ini lipatannya lebih kecil tapi ada seninya. Ini simple juga. Nah, ini juga kuat banget karena sudah terikat. Ini simple banget, lebih nyeni. Untuk yang kedua. Oke, cara yang ketiga guys. Ini kita buka, kita paskan di tengah seperti ini. Kemudian pakai dagu untuk menjepit terlebih dahulu. Kita tengahkan. Yang satunya juga kita tengahkan guys, sehingga ada gulung ke bawah. Kita gulung. Ini sudah ada kelihatan seperti ininya. Kita rapikan baju kita. Dan wow, yang ketiga ini juga simple banget. Bagus banget. Tiga cara pakai sarung untuk pemula, hasilnya bagus banget dan kuat. Bisa untuk sholat, bisa untuk santai main-main dengan teman-teman yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.